Halo guys, kali ini kita ada di cabin Suzuki Jimny JB74. Nah, hari ini jatahnya kita akan membuka head unitnya. Tools apa aja yang dipergunakan adalah satu, tongkelan plastik seperti ini. Dan kedua adalah obeng plus. Oke guys, kita lanjutkan. Silakan Pak. Pertama kita congkel sebagian di sini, langsung terbuka. Lalu ada dua buah skru yang harus dibuka. Oke. Selanjutnya, tarik covernya. Langsung keluar head unitnya. Lepaskan semua kabel-kabelnya. Oke guys, cukup mudah kan? Oke, lighter originalnya yang USB kita cabut, kita akan ganti punya kita yang seperti ini. Silakan cabut. Ini kita ganti. Oke. Cocok kan? Oke, sekarang kita akan memasang head unit AVT untuk Suzuki Jimny. Ayo. Nah, ini semua soketnya, soket-soket dual. Itu tadi kabel apa? Ini antena GPS. Antena GPS. Ini USB tambahan USB sama OKIN dari sini. Oke. Yang tadi ya. Soket tetap pakai original. Soket pakai original ya, jadi nggak pakai extension dari bawaan mobilnya. Oke. Nah, itu apa? Suzuki. Oke. Okay. Oxin, tar info, nanti kita bahas satu-satu. USB-nya langsung running. Next track-nya. Oke.
Oke, sekarang kita akan rakit lagi. Setelah memasang kamera belakang. Ayo, silakan. Nah, ini kabel kameranya. Reverse. Ini dari nanti ke head unit. Oke, itu ke head gambar. Unit. Dipastikan semua soket masuk ke tempat masing-masing tanpa ada yang tersisa. Jika ada yang tersisa berarti ada yang kurang. Oke, semuanya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, tinggalkan beberapa soket ini. 1, 2, 3. Ya. Itu emang tidak ada untuk option yang kedepannya. Oke, sekarang kita masukkan. Oke, sudah klip gini, tinggal di baut. Ini menggunakan baut yang originalnya, yang pertama. Oke, terus selanjutnya covernya ditutup. Oke, terus covernya kita tutup. Oke, kita start. Kuncinya hilang, hilang. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Tampilan kamera mundurnya. Oke. Oke, sekarang kita lihat car info. Oke, car info. Ini mobilnya masih kuning, dia ada pitching, ada kompas, ada rolling, klinometernya. Nah, kalau kita mau ganti-ganti parameternya di sini, terus kita mau ganti warna mobilnya. Nah, seperti mobil yang saya punya ini, fly langsung. Oke, okay. Wih, langsung hijau. Tapi kalau warna-warna yang di luar dia keluarin yang nggak ada ya.